Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Warga yang tinggal di Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, dihebohkan dengan penemuan seorang mayat pria. Belakangan diketahui pria tersebut merupakan pegawai KPK yang berinisial JS. Korban ditemukan meninggal oleh warga setempat pada Sabtu 3 April 2021 malam, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Gunung Sindur, AKP Birman Simanulang, mengatakan bahwa awalnya warga curiga karena JS tak kunjung keluar rumah selama beberapa hari. Pintu rumahnya didobrak setelah ponselnya tidak bisa dihubungi dan tak kunjung merespon ketika pintu diketuk. Setelah didobrak, diketahui korban sudah terbujur kaku di dalam rumah. Selanjutnya korban diurus dengan protokol kesehatan oleh petugas medis, kata Birman. Dia menjelaskan bahwa korban dievakuasi oleh petugas medis dari Rumah Sakit Hermina Serpong atas permintaan pihak keluarga dan rekan kerja di KPK. Sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam rumah, korban sempat pergi bertugas ke Medan. Sepulang dari Medan, korban juga sempat tidak mau didekati warga sekitar. Dia meminta tetangga untuk menunggu di depan rumah tanpa masuk ke dalam rumah jika ingin menemuinya. Ia sempat melarang tetangga untuk masuk ke dalam rumahnya untuk sementara. Namun karena sudah berhari-hari JS tak kunjung keluar rumah, tetangga akhirnya curiga dan mendobrak pintu rumah korban. Korban didapati sudah meninggal dunia di dalam rumahnya diduga karena sakit. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rio Riandadi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya.